ngerusaknya itu dia itu hanya iri, kenapa kok dia tidak dilibatkan pembangunan secara keseluruhannya dia itu. Karena dia nggak bisa, bukan bidangnya. Jadi dia usul macam-macam, tapi usulnya jelek, dia nggak boleh sama Pak Lurah. Pak Lurah, Bu Camat nggak boleh. Tadinya di Babin Kamtibmas, kita pindahkan di Prof. Di dalam evaluasi sekarang. Kami sudah menyampaikan ke Pak Wali, kami mohon maaf atas perbuatan anggota ini, dan kami tidak tegas, walaupun Pak Wali memaafkan dan mencarikan solusi, tapi buat kami itu tidak ada maaf lah. Dia harusnya bisa berpikir sebelum melakukan kegiatan itu.